Nabi katanya hari kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu akan bersetubuh di jalan raya seperti hema. Melaku persetubuhan. Manusia kecek mudah-mudah deh. Akan zina begalah atau atas batas supaya hema dah. Tak ada malu-malu dah sikit lagi. Orang okay, pakak tengok penuh. Oh, pakak ada ho. Ho belakang. Orang okay, ho-ho pun. Galah juga tak batah. Tak ada malu-malu dah. Masya Allah. Nah, maka aku pun bertanya. Abdullah bin Amru ya tanya Nabi. Dah Nabi ayat katanya manusia dekat-dekat dengan nak kiamat. Begalah jatai atas batah penuh. Supaya menatai itik ayah hemal mukubah. Abdullah tanya lalu dah. Adakah hal ini akan berlaku? Yan nen benda hok Nabi royak tu. Takut-takut lagu mana Nabi berlaku kau macam ni? Sabda Nabi katanya, "Yo, ia tetap akan berlaku." Pasal ni tak berlaku lagi. Berlaku dah. Penuh dah kok patah-patah atas muka dunia. Jangan kita dak kira di Phuket. Situ sini saja dah. Jangan nak kira negeri kita. Semua seluruh dunia berlaku habis dah. Telanjir habis dah manusia. Itulah keadaan. Tapi bawa dekat dengan nak kiamat, berlaku kiatanya atas batas orang duk buat tu jadi kalih, jadi tamada dah. Masya Allah. Jahatnya manusia. Tak ada dah agama pada waktu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedara, sedari yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu yang kedua bulan Zulkaidah. Tahun 1443 Hijrah, kita mari sambung baca dari hadis-hadis Nabi yang ada di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Pagi hari ini kita masuk hadis yang ke-101. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتاب وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربها ثم تلا عبد الله هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad nomor 1881, isnaduhu sahihun ala syarti syaikhain, iaitunya hadis sahih. Nah, sanadnya mengikut Al-Bukhari dan Muslim. Panjang sikit hadis ni. Hak Nabi royak panoknya tapi hak Abdullah kecek panjang. Maksudnya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma.
Dia katanya, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali zahir ialah terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini tanda-tanda kiamat hak besar. Lain kita duk tengok tu hak kecil-kecil lah. Gapa duk berlaku atas muka dunia, semua sekarang ni adalah hak kecil-kecil. Tapi apabila matahari naik sebelah halik barat, dunia berhenti musim, lepas tu ia pusing terik semula. Itulah tanda katanya hari kiamat yang besar. Keluarnya binatang dari bumi di waktu duha. Nah, ni so. Dah manusia tak reti dah. Kecek sama-sama manusia. Tak si reti ugamu. Tak si ngaji ugamu. Tak si duduk dalam ugamu. Maka Tuhan waktu bik natal daripada bombing ni mari kecek dengan manusia. Nah, sama-sama manusia. Mai dai reung dah. Mai ru bahasa. Maka natal mari duduk kecek dakwah manusia. Nabi kaya katanya salah satu dari dua tanda itu zahir, maka yang satu lagi akan zahir selepas itu. Maknanya lailia, di antara matahari naik sebelah halik jatuh dengan nate nak tubik di atas muka bumi. Hak mana dulu tu Nabi katanya? Dia tubik hak mana dulu, maka yang kedua tubik hadirah. Gitulah. Kemudian Abdullah berkata, ani kata-kata Abdullah orang-orang riwayat hadis ni, kerana dia banyak baca kitab. Dia orang maju zaman itu. Dia boleh baca kitab tu, kitab ni, kitab banyak-banyak ugamu dan sebagainya. Dia royak. Ini perkataan dia yang begitu panjang. Dia kata kan, aku menyengka tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali zahir ialah terbitnya matahari dari sebelah barat. Itulah yang dia percaya. Sebab banyak dia baca dalam kitab tu, kitab ni. Kerana setiap kali matahari terbenam. Terbenam ni maknanya jatuh dah. Ia terbenam di bawah arasy. Maka ia sujud dan meminta izin supaya naik kembali. Maka Allah mengizin kepadanya. Ini supaya dengan matahari duk naik hari, jatuh hari kita duk tengok ni. Ini dia jatuh di bawah arasy. Wallahu a'lam lah. Kalau kita nak kira dengan nah, dunia duk musing kocon rob, duang atid, rabob suria cakawan ni, wallahu a'lam lah. Ini kita pergi hadis pasal ini. Rabob suria cakawan, wallahu a'lam. Hak tersedih yang ditemui oleh manusia belaka. Sehingga jelas pada ketika Allah kehendak supaya ia naik di sebelah barat, maka ia tetap berlaku seperti mana ia berada di bawah arasy. Maknanya pada satu ketika Allah Taala kehendak nak jadi matahari naik sebelah alik jatuh. Ha naik. Sebab semua tu adalah kehendak Allah Taala belaka. Ia tak naik dah sebelah alik naik. Jumpa lagi. Ia sujud dan minta izin supaya kembali naik semula, tetapi sudah tidak diizin kepadanya. Tuhan tak jadi lah macam tu. Sebab daripada awal Tuhan buat matahari, buat bulan, bintang, dunia, dia duduk kocor dalam rabob dia. Tapi berdekat dengan hari kiamat, semua tu ya utuh belakang dah kocor. Habis lah. Sebab dia nak hancur, dia benar-benar dia nak utuh, nak hancur ni, dia mula apa ni, gonjek sekeru situ, patah sini, utuh situ, hajalah dunia pun lagu tu lah. Makhluk yang Allah Ta'ala buat semua ni, langit-langit pun nak utuh, sebab siapa masa. Tidak. Kemudian ia minta izin supaya kembali naik semula, tetapi sudah tidak diizin kepadanya. Tengok, 2-3 kali matahari minta izin yang Allah Ta'ala nak naik. Alik naik, tapi tidak diizin dah. Sehingga hilang cahaya malam, mengikut kehendak Allah, matahari tetap mengetahui bahawa jika diizin kepadanya kembali untuk naik semula, nescaya ia tidak akan menemui sebelah timur lagi. Tak naik dah sebelah alik naik. Ini Tuhan tak izin kepada dia. Ia pun berkata, tengok ni, ni Abdullah duk kecek ni, duk kecek ruang matahari. Matahari kata lagu mana? Wahai Tuhanku. Nah, kita tak ada kena ada tanya, pas muluk je duk mana? Nah, nampak bodoh sangat tanya. Pas muluk matahari duk mana? Telinga je duk mana? Ya boleh dengar lagu mana? Benda ni benda. Ha tu he, ha Allah Ta'ala. Kita tak ada kena duk soal banyak. Nah, ia pun berkata, wahai Tuhanku, alangkah jauhnya sebelah timur. Dah tak ada dah. Tawantuk.
tawan ok pada masa tu. Matahari sendiri royak katanya, oh jauh dah. Tang tawan ok hak aku duk naik somo tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Manusia manakah yang aku akan menyinarinya? Ada. Manusia duduk atas dunia aku nak suluh lagu mana? Kelum mana manusia duduk atas muka dunia aku nak suluh? Sebab waktu tu orang-orang hado ada atas muka dunia pun banyak ke orang jahat belaka dah. Orang karuk. Orang apa sain tak ada nok dah kepada agama pada waktu matahari naik sebelah halik jatuh. Lepas tu tobat pun Tuhan tak terima dah. Walaupun teriak tu biar air nanuh, air mata sekalipun, itu air darah sekalipun, Allah Ta'ala tak terima dah siapa-siapa bertobat ketika matahari naik sebelah halik jatuh. Sekarang ni tak apa lagi, siapa banyak dosa, siapa banyak zoling, buat gotu, buat gani, Allah terima lagi. Tobat, istighfar dan sebagainya. Manusia manakah yang aku akan menyinarinya? Ni matahari kecek dengan Allah Ta'ala. Sehingga ufuk langit, ufuk kaki langit menjadi keliling. Maknanya, semua tu merankan mod lah. Tak tahu katanya, tawan ok, tawan tok, tit nua, tit tai, dok kok mana. Ni, Abdullah raya. Sekali lagi, matahari meminta izin untuk dikembali semula. Maka disebut kepadanya, di tempat engkau berada itulah hendaknya engkau naik. Hei matahari. Maknanya, mu duduk mana pada waktu tu, mu naik situ. Tak tahu dah. Tit awan ok, tit nua, tit tai, tit mana-mana, ya punuh habis dah pada waktu tu. Sebab tak lama dah nak kiamat. Maka ia naik dari sebelah barat. Ia naik di sebelah barat. Nah, kemudian Abdullah membaca ayat ini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Ayat ini duduk dalam suratul An'am ayat 158. Maksudnya, pada hari datangnya sebahagia dari tanda-tanda Tuhanmu itu. Sanjian yang Allah Ta'ala nak witahu kepada manusia pada waktu tu mari banyak-banyak perkara. Bukan matahari saja dok. Manusia akan tengok benda pelik-pelik atas muka dunia. Nampak dah jelas-jelas katanya, eh jalan ni. Tak ada orang partisip. Katanya waktu tu tak berlaku kiamat. Tak lama dah nak berlaku kiamat. Rana weh, orang pakat heret berlaku pada ketika matahari naik sebelah halik jatuh. Tidak berpedah lagi imej seseorang yang tidak berimej sebelum itu. Ha, ini kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, siapa tak masuk Islam, tak berimej, tak ada pedah dah. Kalau dia mengucap 25 syahadah pada waktu tu, tak ada pedah. Tak sama masuk Islam. Atau apa lagi? Atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imejnya. Orang yang ada imej pada waktu tu pun, kalau dia nak buat amal ibadat pun tak ada pedah dah. Sai kun wela dah. Katakanlah, tunggulah kamu. Ini tu heraya. Qulin taziru. Tunggu apa? Akan apa yang kamu berhak mendapatnya. Maknanya, mung tunggu. Hak mung biasa duk berimej dulu belum pada matahari jatuh. Belum pada matahari naik. Atau kira katanya imej tu hadu adalah hati mung dalam hidup mung guna hak tu. Orang okay, hak tak ada imej lagi pakai tak sah berimej dah. Tak ada faedah dah. Tak pakar. Dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Masya-Allah ni suruh nabi royak kepada orang ramai melalui firman Allah Taala. Preha-preha benda-benda nak berlaku pada hari kiamat sikit lagi belum pada nak berlaku hari kiamat. Sebab tu bila kita baca ayat ni, geti ayat kita, geti hadis ni, gambarlah katanya dunia sekarang ni yang kita hidup ya gi ke arah nak berlaku belakor hari kiamat. Cuma duk tunggu tanda-tanda hari kiamat hak besar. Allah nak. Masuk pula hadis yang ke-102. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yumtara an-nasu mataran
La tukinnu minhu buyutul madari wa la tukinnu minhu illa buyutul sya'ari. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, nombor 7,594. Sanadnya adalah sahih mengikut syarat Muslim. Maksudnya ada satu perkataan saya tak boleh terjemuh. Maksudnya artinya hadis ni khamsutai sekali saya tak boleh terjemuh. Tak pandai. Tak pandai nak? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, tidak kiamat tidak akan berlaku sehingga hujan akan turun membanjiri manusia. Akhir zaman sikit lagi hujan riai-riai. Tak tahu katanya musim. Musim panas, musim sejuk, musim hujan. Hujan sokmo. Masya-Allah. Setiap rumah akan dimasukkinya kecuali rumah-rumah asy'ar. Ha ni. Perkata saya ki tu. Masya-Allah, cari dalam qomoh, cari dalam hadis. Gapo nama? Tak tahu. Pakat tok gitu. Aimum. Tak dengar, tak dengar. Rumah orang Badawi. Kemoh. Atau saya tak dengar mana tu gambar-gambar gitu start dengar ya. Khemoh orang Badawi. Ha, tak apa. Insya-Allah nanti saya pergi cari dalam kamus hak terbesar sekali dalam bahasa Arab iaitu nya Lisanul Arab. Nah, sebab buat tu gaduh-gaduh. Sebab tu dia tak sudah 100 hadis. Nah, ada lagi sikit-sikit saya dah print to be setahun ni kan. Dah hadis sampai berapa ni? 107. Ada lagi 93 hadis lagi. Saya akan print insya-Allah bagi kepada kita semua untuk kita ngaji 100 hadis dalam setiap kali dak waktu be hadis. Jadi alhamdulillah nak ayat katanya manusia ni akan dibanjiri, akan apa? Boh. Mari sokmo setiap umur boleh katakan lagu tulah belaka. Nah, alhamdulillah ni peristiwa yang akan berlaku sikit-sikit lagi belum pada hari kiamat. Mari pula hadis yang ke-103. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ayatu kharazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'il salak as-silku yatba' ba'daha ba'da. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 7040 dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak 8461, sanadnya dhaif. Hadis sanad dhaif ni pasal-pasal ni tak apa boleh kita guna sebab ia tidak menjadi amalan ya panggil, tapi kepercayaan yang boleh kita terima. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda hari kiamat akan lahir secara berterusan seumpama orat tali. Lagu mana? Tali ni ia panjang ke? Kan? Panjang. Nak ayat katanya, tanda hari kiamat bila berlaku ni, ia pasang tani yang lalu dah. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa yang mari. Tani yang. Ha, tu. Nak dek-dek masa mana. Wallahualam tu. Tuhan tu lebih tahu. Jika terputus mana-mana uratnya, maka yang lain akan zahir selepas itu pula. Maknanya, tanda hari kiamat, hokning tak ada habis lagi. Ruk, mari pula. Tak ada habis yang kedua. Yang ketiga, mari dah. Ini orang yang duduk pada zaman itu, dia akan sedar, akan tahu katanya, jalurah dunia, alam ni nak pecah dah. Nak kiamat dah. Tak ada nak yang Allah Ta'ala buat. Sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Supaya dua ayat sini. Ini tanda-tanda hari kiamat. Masya Allah. Akhir sekali. Dah. Akhir masa 19 minit dah ni. Ini kalau tak baca, dia rasa, tidur tak jenis. Hadis yang ke-104 ni. Wa'anhu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatasafadu fi at-tariq tafasud al-hamir. Qultu inna dhaka lakainun. Qala na'am la yakunan. Baca kena sa'du situ.
la yakunan. Hadis ada di dalam sahih Ibnu Hibban 1767, sanadnya sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya hari kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu akan bersetubuh di jalan raya seperti hema. Melaku persetubuhan. Manusia kecek mudah-mudah deh akan zina, begalah tu atas batas supaya hema dah. Tak ada malu-malu dah sikit lagi. Orang apa kata tengok penuh. Oh, pakai ho. Ho belaka. Orang ho-ho pun galah juga tak patah. Tak ada malu-malu dah. Masya Allah. Nah, maka aku pun bertanya. Abdullah bin Amru ya tanya Nabi. Dah Nabi ayat katanya manusia dekat-dekat dengan nak kiamat. Begalah jatai atas batah no. Supaya menatai itik ayah hemal mukubah. Abdullah tanya lalu dah. Adakah hal ini akan berlaku? Yan apa ni? Nen benda hok Nabi royak tu. Takut-takut lagu mana Nabi berlaku kau macam ni? Sabda Nabi katanya, "Yo, ia tetap akan berlaku." Pasal ni tak berlaku lagi. Berlaku dah. Penuh dah kok patah-patah atas muka dunia. Jangan kita kira di Phuket situ sini saja dah. Yang nak kira negeri kita, semua seluruh dunia berlaku habis dah. Telanjir habis dah manusia. Itulah keadaan. Tapi bawah dekat dengan nak kiamat, berlaku kiatanya atas batas orang duk buat tu jadi kalih, jadi tamadar dah. Masya Allah, jahatnya manusia. Tak ada dah agama pada waktu tu. Inilah. Nah, daripada hadis 101 sampai ke 104 yang kita boleh baca, boleh dengar pada pagi hari ni. Lepas tu ketah ni masuk dalam frame semula. Nah, untuk kita baca pada minggu depan pula, dan insya-Allah pada minggu depan ni saya buat mari semua hadis daripada hadis 108 sampai 200. Insya-Allah. Lepas tu malam ni saya tak ada dah. Saya tak ngajar antara mengorek isya malam ni. Ada kerja sikit. Lepas tu harap kita pada hari Jumaat buat kebersihan masjid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.